Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Halo teman-teman, apa kabar semua? Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Teman-teman, di video kali ini di depan saya ada 3 ekor pik-pikan dari tim elit. Nah, salah satunya ada Raden ya teman-teman. Raden ini terpaksa saya istirahatkan karena mabung ya teman-teman ya. Saya latih Raden ini sudah 10 giringan, itu kurang lebih 5 bulan ya teman-teman ya. Jadi 1 bulan ada 2 kali dia latihan, 2 kali dia istirahat ya teman-teman ya. Nah ini dia Raden ya, palanya udah rontok, bulu-bulu jarum, bulu-bulu harusnya udah turun, dan juga larnya udah lar 5 ya teman-teman. Jadi saya tidak latih lagi dikarenakan sudah turun bulu, proses mabung. Jadi kita mainnya eman-eman teman-teman, pelan-pelan. Karena apa? Karena pola latihan, pola rawatan itu menentukan masa depan merpati kita. Jadi saya putuskan untuk Raden ini saya istirahatkan total ya. Nanti saya akan lolo biar dia emosinya bagus, biar dia kontrolnya bagus, dan juga ketepatan betinanya nanti semakin bagus ketika nanti sudah dilolo dan semakin dewasa. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini larnya seperti ini ya teman-teman ya. Raden ini udah istirahat dan perdana ngolongnya juga sudah rutin dia ngolong. Nah, ini bulu lar 5 udah ompong ya teman-teman ya. Jadi udah nggak kuat, menurut saya udah nggak kuat untuk dilatih lebih jauh ya. Udah banyak yang turun bulunya. Lar 5 ini pegangannya masih bagus dan kepalanya sudah banyak bulu jarum. Sininya juga udah rontok, teman-teman bisa lihat dadanya udah rontok, keteknya juga udah turun bulu. Jadi saya putuskan untuk konten Raden kita sudahi dulu, nanti setelah mabung kita lanjut lagi ya. Ini Raden. It's catching in its grips. Nah, di sebelah sini ada adiknya teman-teman. Adiknya ini namanya belum ada teman-teman. Tolong nanti teman-teman di komentar kasih nama ya. Nah, ini ada Unyil, ada Raden. Nah, ini adiknya kira-kira namanya siapa ya teman-teman? Tolong bantu saya di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, ini dia warnanya Megan Bayam kayaknya seperti ini. Baru saya latih 50 meter ya. Ini burung saya ambil di Benteng Takeshi. Jadi kalau teman-teman kemarin lihat video saya sebelumnya, saya ngambil ini adiknya Raden. Nah, ini bapaknya Kempel, satu bapak sama Raden dan Unyil. Cuman ini ibunya anak QQ. Jadi beda ibu ya teman-teman ya. Jadi kalau Unyil Raden, bapaknya Kempel, ibunya anak J-School. Kalau ini bapaknya Kempel, ibunya anak QQ ya teman-teman ya. Nah, ini larnya teman-teman seperti ini larnya. Pi kelar 1 ini lagi penjawat ya teman-teman ya. Jadi saya masih latihnya dekat-dekat lagi penjawat. Larnya besar-besar lonjong teman-teman. Ini menandakan burung ini super stabil ya teman-teman. Capitnya juga keras, agak renggang sedikit teman-teman. Kesukaan saya. Ekornya lentur ya teman-teman. Ekornya nyatu, lentur, dan juga bulat teman-teman ya. Matanya mata jagung, parunya pendek ya teman-teman bisa lihat di sini. Alisnya juga bagus, mata jagungnya merah ya. Nah, ini dia, sebentar kita akan lihat video cuplikannya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman adiknya Unyil, pemanasan dulu. Dan jangan lupa teman-teman kasih nama ya. Kira-kira nama yang cocok siapa ini? Hoi. Tepat betina. Hoi. Hoi, hoi. Ya teman-teman, ini adiknya Raden teman-teman.
Woi, woi. Sprintnya kencang. Woi. Woi. Itu anak Rakitic dong, anak Rakitic. Oh, ini adiknya Raden. 50 meter. Woi, woi. Kita panggil-panggil dulu. Woi, sprintnya kencang ya, teman-teman. Woi. Sprintnya kencang ya, teman-teman. Woi. Ya, ini adiknya Raden. Masih 50 meter, saya pantek. Woi. Woi, woi, woi. Ah, sprintnya kencang, teman-teman. Woi. Sprintnya kencang, teman-teman. Woi. Rapi. Betina kayak Raden. Woi. Selanjutnya di sebelah sini ada burung saya yang bernama Remy. Kenapa saya katakan namanya Remy? Dikarenakan bapaknya Domino, teman-teman. Jadi bapaknya ini Domino, Domino ini anak QQ. QQ ketemu adiknya Kenwood. Nah, ini dia Remy. Kalau Remy berarti Domino ketemu adiknya Unyil, teman-teman. Nah, ini pig saya yang saya latih. Jadi kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya yang perdana Raden Ngolong, ada ini cucu QQ. Nah, ini kita review dulu ya. Burungnya warnanya kelabu. Larnya seperti ini, teman-teman. Lar 7 lagi, sebentar lagi mau istirahat. Nah, untuk pig ini saya akan perdana lomba nanti ketika usianya rampas kedua. Jadi usia-usia rampas kedua itu layak untuk ikut lomba. Karena apa? Biasanya kalau pig kan masih pig lar 2 atau lar 1 udah lomba, nanti takutnya setelah mabung rampas kedua agak kempos CC-nya ya. Nah, ini dia lar pignya, lar 7 lagi ya. Ini burung stabil, teman-teman, dan bodinya sedang, kecil enggak, besar enggak, sedang. Nah, ini matanya mata jagung, patoknya bagus ya. Palanya juga bagus, menandakan burung ini cerdas, teman-teman. Nah, yang saya suka dari burung ini capit udangnya kecil, rapat, teman-teman. Dan jarak antara capit udang sama tulang dada itu dekat sekali. Ini menandakan burung ini kalau setengah 12 akan bagus sekali turunnya ya. Nah, nanti kita bisa lihat Remy ini perdana ngolongnya dan latihannya. Semoga nanti kedepannya bisa menambah pasukan dari player-player saya yang ada. Jadi untuk tahun ini kemungkinan banyak pick saya yang akan ikut lomba di event-event besar. Nanti kita akan lanjut lagi melatih pig-nya bersama adiknya Raden ya, teman-teman ya. Yuk kita lihat cuplikan dari Remy. Let's go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Saya lepas di Star Bay ya, teman-teman ya. Kan yang rapat. Wih, tinggi nih. Wih, tinggi banget nih. Turun enggak nih? Turun dong. Harus nih, pik. Oi, oi, oi. 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 Waduh, cocok kiu-kiu. Oi. 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 Waduh, cocok kiu-kiu. Aduh, malang juga deh. Oi. 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 Waduh, cocok kiu-kiu. Oi. Oi. Ini Remy, teman-teman, datang tinggi. Sprintnya bagus ya? Turun dia. Oh, udah bikin. Oi! 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 Ah! Oi! Oi! Ah! Oh!
time there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Nah teman-teman, inilah update terbaru pik-pikan dari kandang Elite Team. Semoga ke depan Elite Team sudah menggunakan pik-pikan sendiri untuk lomba nasional. Dan nanti adiknya Raden kita akan buat konten lagi karena ini masih pik kelar 1. Nanti kita akan perkembangan latihannya, ngolongnya, dan juga nanti ikut perlombaannya seperti apa. Ya, ikutin terus videonya. Dan jangan lupa teman-teman tetap semangat. Junjung tinggi sportivitas, dan yang terakhir sing penting yakin. Waste time and hard living, it don't come cheap, the stakes are high and the price is steep when you're in deep.